mandiri yang nggak ada di pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamunasur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata di Kabupaten Purwakarta sampai sekarang selalu memberikan kontribusinya kepada kita semua. Kemudian juga Ketua PMI dan Ketua AMS beserta seluruh jajaran organisasi atau komunitas yang tergabung dalam Paguyuban Sehati, pimpinan Sanggar Senam Srikandi beserta ibu bapak yang hadir pada hari ini. Yang juga saya hormati, yang pertama alhamdulillah bahwa tempat ini menjadi ramai kembali. Bangunannya ini di bawah Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi, tapi tanahnya milik Rumah Sakit Bayu Asih. Jadi ini sesuai dengan Pergub sudah dicantumkan untuk seluruh kegiatan kemasyarakatan termasuk adalah kuliner. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh pembina dan juga pimpinan sanggar bahwa ini adalah kolaborasi yang tepat untuk mendorong pariwisata Purwakarta sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi kita punya target 2019, pemerintah daerah punya target wisata, kunjungan wisata ke Purwakarta itu sebanyak kurang lebih 4 juta. Nah, untuk mewujudkan hal itu tentu saja seluruh komponen masyarakat harus terlibat di dalamnya, bukan hanya pemerintahan daerah. Ya Pak Camat, Bapak Kepala Purwakarta hadir, jadi kita ini tolong dijaga gitu ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi tempat yang kontribusi untuk peningkatan pariwisatanya nyata. Saya yakin dan percaya karena apa? Kolaborasi antara kuliner dengan seni itu sudah ada, sudah terjadi. Nah, di beberapa tempat dengan pariwisata yang begitu tinggi, contoh misalkan di Bali pun sama, ketika kita makan di beberapa tempat itu selalu disajikan kesenian. Kesenian yang merupakan lokalisme atau kearifan budaya lokal yang ada di wilayah tersebut. Nah, Purwakarta sudah menjadi kota dengan tujuan wisata, bukan hanya sebatas kota pensiun. Nah, untuk itulah maka 41 lokasi wisatawan ya yang potensial itu hari ini oleh pemerintah daerah didorong. Sudah ada beberapa, kurang lebih 28 yang secara aktif kemarin menerima kunjungan wisatawan terbanyak pada momen tahun baru, dan jumlahnya tidak main-main, lebih dari 14.000 orang datang pada 20 tempat destinasi atau tempat wisata di Kota Purwakarta. Nah, ke depan tempat ini harus menjadi salah satunya alternatif bagi wisatawan yang mencari kuliner disertai dengan pertunjukan kesenian, yaitu seni tari atau jaipong. Nah, kemudian apa yang menjadi komitmen kita, komitmen saya dengan seluruh pemerintahan daerah di bawah dinas pariwisata, tentu saja untuk mendorong pariwisata Purwakarta supaya lebih maju lagi ada beberapa langkah. Yang pertama, pemerintah daerah mempersiapkan dari segi infrastruktur. Akses ini penting, ya. Akses penting karena ada kita wisata alam, nah itu juga harus terjangkau secara infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Jadi adalah akses, yang kedua adalah akomodasi, ya, tempat yang nyaman, apa entah itu untuk menginap, entah itu untuk makan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini yang berkaitan dengan tempat ini sekarang, yaitu apa aksi atau atraksi. Nah, aksi dan atraksi ini adalah yang memiliki potensinya secara baik secara sumber daya manusia. Ada yang bergerak di bidang kuliner, ada yang bergerak di bidang yang lainnya termasuk kesenian. Nah, diharapkan bukan hanya dua hal tadi, tetapi ada 15 komunitas yang itu juga potensial untuk meraup kreativitas anak-anak muda. Ya. Jadi lengkap sudah hari ini, tentu saja saya dan pimpinan atau kepala OPD
air akan mendorong tempat ini menjadi tempat yang nyaman, supaya orang datang juga beraktivitas juga nyaman gitu ya, tapi tetap harus menjaga keamanan dan ketertibannya. Tidak semua orang itu hari ini menerima kearifan budaya lokal dan kemudian saya menjadi identity Jawa Barat, identity Kesundaan. Tidak akan menghilangkan kebudayaan itu ya, karena itu adalah menjadi identitas kita. Kalau itu hilang, apa yang kita punya? Apakah kita akan mengadopsi identitas negara lain gitu ya, atau wilayah lain? Kan tidak mungkin. Maka hal-hal tersebutnya harus dipertahankan. Selama melakukan aktivitas, jaga kenyamanan, jaga kebersihan, dan jaga keamanan ya. Apalagi ini adalah salah satu, bukan hanya aset pemerintah daerah, tapi aset masyarakat Kabupaten Purwakarta tentunya. Terima kasih bagi semua pihak yang hari ini mewujudkan dari baik dari Bang Jabar, kemudian juga dari pihak-pihak yang lain. Nah ini kita mewujudkan tugas saya, tugas saya sendiri sebagai wadahnya kreativitas ya para pedagang. Di UMKM ini ada Bapak Kepala Dinas Perdagangan, kita lagi mendorong UMKM, insya Allah Galeri Lenong itu ke depan juga kita akan perbanyak sebagai pusat oleh-oleh khas Purwakarta. Itu juga salah satu usaha adanya fasilitas bagi daerah yang memang dengan tujuan wisata sangat tinggi. Kali ya, mudah-mudahan hari ini bisa bertahan sebentar, menurunkan hujannya ke langit kering, gitu ya. Alhamdulillah kesempatan itu terhujan. Ini hujan itu sama sedaya dan ya. Untuk Bapak mau pisah orang tua dan orang tua sedayana pelaku usaha dan saya titip Pak Kadis, Pak Direktur titip tempat sanggar ya. Biasa nggak ya? Puja Sera ya? Puja Sera Sri Kandi ya. Titip dan mudah-mudahan ini berjalan kembali tempat vakum karena mungkin tidak ada yang beli ya. Dagang nanti saya mengagalinya kemana? Nyawa yang gawe, karena gak alesan itu. Jajanan kadir, bu. Ulang jajanan lah kemana-mana kadir, ya. Nanti jaga, dan saya berterima kasih kepada pembina Kalalang dan sudah punya komitmen untuk memberikan kontribusi kepada PAD-nya. Terima kasih, mohon nanti alat digital keyboard, gitu ya, untuk kasirnya itu nanti akan terekam berapa data yang ada dan sesuai dengan perda maka pajak pertanggungannya 10% gitu ya. Tapi ulah waktu ditarik ke pemerintah acan rame mah kayak ke arah yang mana lah gitu ya, terus senarame dulu emang kesame mungkin Pak Faris gitu ya, emang senarame dulu ya. Ini kan baru terakhir kembali setelah kembali Pak Kelem Karun saya memasuki gitu ya. Kepada komunitas yang tergabung silakan pakai tempat ini gitu ya, dengan hal yang positif yang kami dengan hal yang positif gitu ya. Terima kasih kepada semua atas partisipasinya untuk pemilihan untuk melakukan isi bawahannya. Mohon saya ulangi atur dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim secara resmi Puja Sera Sri Kandi Sanggar Senang Sri Kandi dan Paguyuban Sehat P saya nyatakan secara resmi dibentuk ya.